lokal Jogja tapi udah international class. Wih, keren kan? Iya, mamaku juga kasih tahu aku tuh, katanya ada tas yang keren banget, international class gitu ya. Iya yang namanya Doa. Tas rajut gitu, walaupun kualitas ekspor, tapi yang lebih membanggakan, tas ini dikerjain sama pengrajin-pengrajin lokal loh. Wah, seru banget ya Jogja yang. Nah, buat kamu yang lagi mudik di Jogja dan sekitarnya, jadi dapat inspirasi kan buat liburan kamu?